Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa ihdali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahm. Waftah lana abwaaba rahmatika wa ansur 'alaina himmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hidayatan nas-shawab. Amma ba'du. Al-Fatiha ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal-mursalin wa ila jami'i tabi'ihi at-tayyibin at-tahirin. وأزواجه أمهات المؤمنين إلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين والعلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا من صاحب الكتاب بلغ المرام لمن ابن حتى المسقلان وإلى شرحهم أن الله يتغشى منهم المغفره وأن الله ينفع من الأسرار والأموال المعروف والبركات للدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعضه بالدارين أمين. وعن ابن عباس الدندري صحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنه مرضي سيابا الله الله عنهما dari keduanya. Keduanya maksudnya Abdullah bin Abbas. An Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi di dalam hukumnya orang. Billahi di dalam hukumnya orang. Ya'ti yang mendatangi siapa alladhi imra'atahu akan istrinya alladhi. Jadi di dalam Al-Quran ada bahasa-bahasa yang memancing kecerdasan seseorang. Jadi di dalam Al-Quran itu mengungkapkan
kata yang artinya istri itu ada tiga. Satu, zauja. Dua, imra'ah. Kemudian yang ketiga, ada yang ingat? Apa? Sahibah. Apa maknanya? Masing-masing daripada zauja, imra'ah dan sahibah. Zaujah itu diungkapkan di dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan istilah istri yang mempunyai kesepahaman dengan suami. Zahiran wa batinan. Jadi secara lahir dan batin, istri ini mempunyai kesamaan dengan suami. Makanya dalam Al-Quran istri-istri Nabi itu disebut dengan kata-kata zauj atau zaujah. Wa aslahna lahu zaujah. Ya. Di antara contohnya, kalau kata imra'ah itu adalah untuk mengistilahkan seorang istri yang secara lahir mempunyai kesamaan visi dengan suaminya, tapi batinnya tidak. Seperti Allah mengungkapkan tentang istrinya Abu Lahab dengan Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Seolah-olah secara lahir Abu Lahab dengan istrinya akan sama, tapi secara batin banyak perselisihan. Sedangkan sahibah itu adalah ungkapan untuk istri dengan ketika dengan suaminya sudah tidak nyambung lagi baik secara lahir maupun batin, karena sudah masing-masing. Ini biasanya digunakan untuk istilah istri ketika nanti sudah hari kiamat. Makanya kalau sudah hari kiamat sudah nafsi-nafsi. Makanya disebutkan yauma yafirrul mar'u min ahi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Sahibah itu ketika hari kiamat istri sudah masing-masing. Masing-masing menyelamatkan dirinya, masing-masing mencari perlindungan untuk dirinya, itulah pada hari kiamat. Siapapun dia, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Wahia dan bermula imra'atahu itu haidun, sedang haid. Allah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tasaddaqu bersedekah siapa orang siapa alladhi ya tasaddaqu bersedekah siapa alladhi bi dinarin dengan di satu dinar au nisfi dinarin atau setengah dinar. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa al-khamsatu imam yang lima. Wa sahahahu dan mensahihkan akan hadis. Wa sahahahu dan mensahihkan akan hadis siapa al-hakimu imam hakim. Wa ibnil qattani dan ibnil qattan. Warajaha dan menguatkan
Siapa ghairuhuma selain Al-Hakim wa Ibn Al-Qattan? Waqfahu akan mawqufnya hadis. Secara hukum, menyimpulkan hadis ini ada perbedaan kesimpulan dari beberapa ulama. Yang pertama, orang yang menggauli istrinya ketika dalam keadaan haid itu melanggar aturan atau melanggar hukum Al-Qur'an sehingga wajib dihukum. Apa hukumannya? Membayar bersedekah senilai 1 dinar atau 1/2 dinar untuk menebus kesalahan. Nah, bersedekah 1 atau 1/2 dinar ini ada ulama yang berpendapat wajib seperti Imam Hasan Al-Basri, ada yang berpendapat hukumnya hanya sunnah seperti Ibnu Abdul Bar, dan mengatakan wajib seperti Imam Hasan Al-Basri. Di antara yang mengatakan wajib juga Imam Sa'id Ibn Al-Musayyib. Itu pendapat bersadafahnya hukumnya wajib. Sedangkan Ibnu Abdul Bar termasuk tidak mewajibkan itu. Kapan bersedekah 1 dinar dan kapan bersedekah 1/2 dinar? Wajib atau sunnah bersedekah 1 dinar itu ketika menggauli istrinya di awal datangnya haid. Sedangkan 1/2 dinar jika menggauli istrinya di akhir masa haid. Wa an Abi Sa'idin, dan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anhu, dari Abi Sa'id qala, berkata siapa Abi Sa'id, qala, bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa, bukankah idza hadar, jika haid, idza hadar jika haid, siapa al-mar'atu, perempuan, lam tusalli, tidak sholat siapa al-mar'ah, walam tasum, dan tidak puasa siapa mar'ah. Muttafaqun, itu disepakati alaihi atas hadis. Fi haditsin, di dalam hadis tawilin yang panjang. Perempuan kalau sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, haram jika melaksanakan sholat. Begitu juga tidak boleh melaksanakan puasa, haram juga melaksanakan puasa. Bahkan jika memaksakan diri untuk berpuasa, maka bisa menjadi hukumnya berdosa. Kenapa? Lianna talabbasat bil ibadah al fasidah. Karena perempuan yang sedang haid kemudian memaksakan diri berpuasa, artinya memaksakan diri untuk menjalankan ibadah yang cacat, menjalankan ibadah yang dipastikan ketidakabsahan. Ketika sudah suci, perempuan yang haid tersebut hanya wajib mengqadha puasanya saja.
tidak wajib mengqadha salatnya. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang jarang-jarang, hanya setahun sekali, bulan Ramadan. Sementara salat adalah yang waktu berulangnya sangat cepat. Sehingga andaikan seorang itu suci, hari itu juga sudah bisa bertemu dengan salat. Tapi kalau puasa, ketika hari itu suci, belum tentu hari itu bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kalau diperintahkan untuk mengqadha salat, pasti memberatkan karena semakin hari semakin banyak. Sementara semakin hari tambah kewajibannya untuk yang diqadha, tambah kewajibannya untuk yang dilaksanakan. Maka disinilah syariat meringankan, tidak hanya tidak harus mengqadha salat, tapi yang diqadha hanya sekedar puasa. Hanya dalam hadis yang lain disebutkan, kunna nukmaru biqadha'i shaum wa la nukmaru biqadha'i shalah. Kami hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha shalah. Itulah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi kita ini diberi keringanan. Yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, jangan kalian persulit. Selama semuanya antara yang mudah dengan yang sulit mempunyai koridor yang benar di dalam agama, maka dianjurkan untuk memilih yang mudah. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri setiap ada dua pilihan dalam hal yang sama, satu sulit, satu mudah, maka beliau selalu yakhtar aisyarahuma, memilih di antara dua pilihan yang lebih mudah. Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anha, dari Siti Aisyah qalat, berkata siapa Aisyah, lama jina ketika datang siapa kami? Lama jina ketika datang siapa kami? Sarifah, akan kampung Sarifah. Sarifah akan kampung Sarifah. Hitu hai siapa aku? Bakola, maksudnya ketika beliau mau berangkat haji, hai di tengah jalan. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'ali, kerjakanlah oleh engkau, makan sesuatu yang halu yang mengerjakan, ma akan sesuatu yang halu yang mengerjakan siapa al-haji, orang yang haji, ghaira Allah tatu fi, kecuali tawaf, ghaira Allah tatu fi, kecuali tawaf, fil baiti, di dalam Ka'bah, hatta taduri, sehingga suci siapa engkau. Apa saja rukun haji itu boleh dikerjakan oleh orang yang sedang haid, kecuali tawaf, itu saja. Kenapa? Karena tawaf dilaksanakannya di dalam masjid, sementara orang haid tidak boleh memasuki masjid. Muttafaqun, disepakati alaihi atas hadis. Muttafaqun itu disepakati alaihi atas hadis, fi haditsin, di dalam hadis tawilin yang panjang. Tawaf harus suci, orang haid tidak bisa suci dari hadas. Karena tawaf itu dengan salat sama, selain di dalam masjid, tawaf itu mempunyai kemiripan dengan salat. At-tawafu bimanzilatis salat illa anna Allah ta'ala abaha fihi nutuk
wa idza nataqta fala tantiqu illa bi khair. Tawaf dengan salat itu sama. Bedanya salat tidak boleh ngomong, tawaf boleh ngomong. Makanya kalau dalam tawaf mau ngomong, ngomonglah dengan ucapan yang baik. Sucinya salat wajib suci, tawaf wajib suci, salat wajib menutup aurat, tawaf wajib menutup aurat dan seterusnya. Ada kesamaan. Wa an Mu'adz bin Jabalin wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم متفق عليه بحديث طويل عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تخرجي بالبيت حتى تطهري متفق عليه بحديث طويل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.